Teman-teman, banyak dari kita tidak mengetahui bahan baku yang digunakan untuk berbagai bahan yang kita konsumsi atau pakai sehari-hari. Seorang periset asal Belanda bernama Christian Mendisma menghabiskan 3 tahun untuk melakukan penelitian produk apa yang dihasilkan dari babi. Dan hasilnya mencengangkan. 185 jenis produk dihasilkan dari babi, mulai dari tulang, rambut, kulit, daging, darah, organ tubuh, dan lainnya digunakan untuk berbagai kepentingan konsumsi tanpa sisa. Apa saja di antaranya? Sejak Anda bangun tidur, Anda akan berhubungan dengan berbagai produk mengandung babi. Fatty acids dari lemak tulang babi digunakan untuk membuat sabun mandi, shampoo, kondisioner, krim anti keriput, body lotion, pasta gigi, pelembut pakaian, dan deterjen bubuk. Kolagen dari babi digunakan untuk menyembuhkan jerawat serta dapat disuntikan untuk mengencangkan kulit wajah. Protein dari rambut babi digunakan sebagai pelembut adonan roti. Berbagai low fat produk juga mengandung babi seperti low fat butter. Makanan lain yang mengandung gelatin dari babi adalah ice cream, fruit juice, yogurt, cream cheese, whipped cream, permen, permen karet, cheesecake, dan berbagai dessert seperti chocolate mousse, tiramisu, puding. Saat ini gelatin sintetis sudah diproduksi. Untuk interior, babi digunakan untuk tekstur dan kilau cat. Amplas menggunakan perkat tulang babi. Sementara itu, rambut babi digunakan untuk membuat kuas. Tidak semua, namun ada perusahaan rokok yang memberi kandungan hemoglobin darah babi dalam filter rokok yang diklaim sebagai paru-paru buatan untuk memfilter bahan kimia berbahaya dalam rokok. Dari dunia medis, heparin dibuat dari usus babi digunakan untuk menghentikan pembentukan gumpalan darah. Insulin dibuat dari pankreas babi karena babi memiliki struktur kimia yang paling serupa dengan manusia. Gelatin babi digunakan untuk membuat cangkang kapsul. Katup jantung implan untuk manusia berasal dari katup jantung babi. Lapisan kandung kemih babi digunakan untuk regenerasi sel manusia.